Di daerah ini mengingat Aceh, berkeinginan untuk menjadi kawasan lumbung pangan nasional. Untuk mencapai harapan ini, ada tiga komoditi unggulan yang menjadi prioritas dikembangkan di Aceh, yaitu padi, jagung dan kedelai. Alhamdulillah, secara perlahan produk ketiga komoditi itu terus saja meningkat. Untuk padi misalnya, tahun 2015 total produksi Aceh mencapai 2,3 juta ton, naik sekitar 10% dari tahun 2014. Pada 2016 ini, kami menargetkan produksi gabah kering giling Aceh mencapai 2,55 juta ton dari area sekitar 512,756 hektar. Sementara untuk jagung, produk Aceh tahun 2015 mencapai 205,125 ton, meningkat 1,39% dari tahun sebelumnya, tahun 2014. Untuk tahun ini, produksi itu diharapkan meningkat menjadi 250,000 ton dengan target luas tanam 60,000 hektar. Sedangkan untuk produk kedelai, pada tahun ini kami targetkan produksi sekitar 70,000 ton dari luas area sekitar 47,500 hektar.